tahun 2019 bulan 2 alatnya tenggelam selama sebulan, itu butuh biaya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bercerita tentang saya. Awal mula saya jadi pengusaha eskavator. Jadi awal mulanya itu saya itu tidak punya modal dan saya cuma punya ada modal, yaitu modal tidak bergerak dan ada juga modal bergerak seperti mobil satu, rumah, dan punya tambak empang, dan saya juga punya kapling di Palopo. Mobil saya jual dengan harga 144 juta rupiah. Bak saya jual itu seharga 150 juta. Itu saya jual murah. Kalau sekarang 150 juta tidak bisa. Itu di tahun 2015. Di tahun 2015 awal. Nah, jadi tambak saya terjual harganya 150 juta. Jadi saya sudah ada uang kurang lebih, ya anggaplah kurang lebih dari 300 juta. Jadi ini rumah saya. Rumah saya juga saya gadaikan. Saya masukkan di KPR, bukan di bank, KPR. Karena di bank itu sudah ditolak, kita sudah ditolak. Dan juga di pembiayaan juga sudah ditolak untuk alatnya. Jadi saya coba ke KPR dan ada di KPR daerah Buduran Sidoarjo. Itu berani memberikan saya pinjaman sebesar 150 juta rupiah dengan bunga yaitu 0,14%. Jadi utang saya itu kurang lebih pembayarannya dulu kurang lebih 12 juta. 12 juta per bulan. Nah, ini saya di sekitar bulan 3 itu saya berangkat ke Kalimantan dan menghubungi teman saya namanya Umar, itu sangat berjasa sekali sama saya. Jadi Umar itu sangat berjasa sekali sama saya. Saya berangkat ke Kalimantan berdua dengan Umar cari alat. Nah, sesampainya di Kalimantan kita sudah keliling-keliling belum dapat alat dengan sesuai uang yang kita bawa, karena uang yang kita bawa kurang lebih 500 juta. 500 juta karena saya juga jual kapling di Palopo, itu kurang lebih 550 juta. Jadi total uang yang saya bawa itu kurang lebih dari 500 juta. Namun kita punya ongkos dan biaya tiket apa segala dan ansuran. Ansuran pertama juga sudah masuk yang di bank. Jadi uangnya sudah berkurang tidak sampai dengan 500 juta lagi. Nah, berselang kurang lebih dari 1 minggu itu teman saya dari Esindo Surabaya menghubungi saya bahwa karena saya kan namanya Agus Hadra. Jadi dipanggil Pak Agus. Jadi teman saya itu menghubungi saya, "Pak Agus, ada alat yang dijual di Balikpapan itu tarikan Exindo. Kalau Pak Agus mau, silakan lihat bar alatnya di SK." Jadi saya itu cepat-cepat berangkat ke SK melihat alatnya. Sesampainya saya di SK, itu alatnya bagus banget, bagus. Alatnya itu bagus.
Dan saya juga tertarik dengan alatnya, yaitu PC110 Roadster Saksis. Dengan penawaran saya telepon lagi Pak Imam. Saya tawar dengan Pak Imam. Pak Imam, alatnya itu apa bisa kalau 500 juta? Lalu Pak Imam jawab, ya saya coba tawarkan Pak Agus. Nah, ditawarkan tuh, ditawarkan ke Esindo Surabaya. Esindo Surabaya itu sudah menyetujui satu hari berikutnya. Dan perkiraan saya setelah disetujui di Surabaya, itu alatnya sudah deal, padahal belum. Itu ditawarkan lagi ke pusat Indonesia, di pusat Esindo Indonesia di Jakarta. Di Jakarta ditawarkan lagi. Nah, di Jakarta juga deal. Itu perkiraan saya sudah ACC. Nah, itu belum lagi. Ternyata masih ditawarkan ke Jepang. Nah, di Jepang saya menunggu sampai kurang lebih dari 1 minggu, ada email atau ada balasan email dari Jepang. Itu penawaran saya sudah di ACC, sedangkan uang 500 juta yang saya bawa itu sudah berkurang, dan uang itu tinggal kurang lebih dari 450 juta. Nah, uang 450 juta ini dengan harga alat 500 juta, jadi saya telepon ke Surabaya, istri saya di Surabaya, bahwa jual semua emasnya, mulai dari emasnya anak-anak sampai emasnya kamu jual semua, terus harganya kamu kirim ke rekening saya. Istri saya berangkat ke tempat penjual emas, dan emasnya dijual dengan harga ya mencukupi lah, dengan harga 500 semua dengan uang yang 450 juta itu. Jadi kurang lebih dari 50 juta. Nah, alatnya itu, uangnya itu sudah berkumpul 500 juta, kurang lebih 500 juta. Itu saya kirim ke Esindo. Nah, kalau tidak salah mungkin Esindo Jakarta atau Esindo Surabaya, saya kirim uang 500 juta itu. Terus besoknya kita mau kembali lagi ke Sulawesi membawa alatnya ini. Nah, di sini kita tidak punya uang. Tidak punya uang kita. Jadi saya telepon saudara saya di kampung, kakak saya, kak, kakak punya uang, bilangnya kakak saya ada, jadi tolong kakak pinjamin saya uang sekitar 17 juta, karena memang kakak saya bilangnya cuma 17 juta, jadi uangnya tuh dipinjam 17 juta dan besoknya dikirim, karena saya telepon malamnya. Besoknya dikirim. Setelah dikirim, pagi itu setelah uangnya masuk di rekening saya, itu saya langsung beli tiket di tempat penjual tiket. Nah, tiketnya itu harganya kurang lebih dari 15 juta. Harga tiketnya itu sampai di Pare-Pare. Di Pare-Pare. Nah, belum lagi saya naik pesawat ke Makassar, karena alatnya harus saya jemput di Makassar, di Pare-Pare itu. Saya jemput di Pare-Pare. Jadi teman saya itu Umar, yang sangat berjasa buat saya, itu ikut di alatnya naik kapal laut. Saya terbang dari Balikpapan ke Makassar, terus ke Pare-Pare untuk mempersiapkan penjemputan alatnya, karena dengar-dengar kabar kalau kita turunkan alat di Pare-Pare itu
banyak embel-embelnya. Nah, dan ternyata saya yaitu ambil pengawal, yaitu teman saya, minta tolong sama teman saya. Sesampainya di Parepare, uang juga sudah habis. Karena sisa uang tadi yang 17 juta itu kan cuma 2 juta. Beli tiket, terus beli tiket pesawat, terus pakai biaya di perjalanan semuanya, dan teman saya juga itu mengikuti alatnya kan butuh biaya juga. Jadi uangnya itu 2 juta itu pas-pasan. Nah, sesampainya di Parepare itu butuh biaya lagi sampai di desa saya, karena saya memang asli di mana, di Palopo Malangke. Tepatnya sekarang kalau kabupatennya itu Luwu Utara. Jadi itu biaya terontong itu kurang lebih dari 6 juta. Jadi saya telepon lagi kakak saya yang satunya lagi. Jadi kakak saya itu saya telepon, "Kak, kebetulan kakak saya ini pegawai masjid, imam di masjid. Jadi kakak saya telepon, "Kak, kakak punya uang?" Nah, kakak saya itu bilang kalau uang itu ada, tapi tidak banyak. Nah, terus saya jawab lagi, "Kalau di masjid ada uangnya," bilangnya kakak saya, "ya kalau di masjid ada. Nah, tolong pinjamin saya uang ke 6 juta di masjid." Jadi kakak saya itu berusaha di sana pinjamin saya uang di masjid. Jadi kebetulan juga uang yang di masjid itu dia yang pegang. Nah, saya telepon lagi ke kakak saya, "Kak, begitu saya sampai nanti di sana, tolong uang 6 juta itu disiapkan karena kita mau bayar terontong. Terontong yang bawa alatnya ke kampung." Jadi ya, jadi kita itu langsung cari terontong lagi dari Parepare menuju ke Palopo. Sesampainya di Palopo, sampai di Malangke di desa saya, itu kita sampai di sana karena perjalanan itu hampir 1 hari karena terontongnya lambat. Jadi hampir 1 hari. Sesampainya di sana itu alatnya harus diganti oli dan diisi solar. Nah, kita ini tidak punya uang buat beli olinya sama beli solarnya. Nah, di situ saya telepon lagi kakak saya yang di Palopo kalau mau pinjam uangnya 3 juta. Terus saya langsung ke Palopo pada hari itu. Nah, saya dapatkan uang dari kakak saya itu gadaikan emasnya juga. Gadaikan emas. Jadi emasnya itu digadaikan, nanti saya yang keluarin. Yang keluarin emasnya itu. Karena saya suruh kakak saya itu untuk menggadaikan emasnya. Nah, langsung begitu sampai di Palopo, uangnya saya ambil 3 juta, langsung saya kembali lagi ke Malangke dan beli oli, pesan solar. Besoknya kita kerja. Begitu kita kerja, kurang lebih dari 1 minggu, utang yang pertama saya bayar itu yang di masjid dan yang kedua kakak saya, yang ketiga kakak saya yang 3 juta ini. Dan angsuran juga alhamdulillah lancar, yang sebesar kurang lebih dari 10 juta tadi yang di bank lancar. Jadi pada waktu itu kita sudah mulai kerja, utang luar sudah tidak ada. Jadi saya juga sudah sering kembali ke Jawa, kadang 2 bulan pulang, 1 bulan di Jawa, kembali ke Sulawesi lagi, karena semuanya bisa terhandle dari anak-anak.
Jadi berjelang sekitar 1 tahun, 1 tahun ya, saya kembali lagi ke Jawa, ke Surabaya. Nah, pada waktu itu pas saya sampai di Surabaya, kebetulan Pak Imam, teman saya lagi ini yang di Esindo, itu nelpon lagi kalau Pak Agus di Surabaya sini ada jual alat murah, tapi alatnya masih bagus Pak Agus. Aku bilang, oke Pak, saya lihat alatnya. Langsung tuh kan kebetulan saya lagi di Jawa, kebetulan lagi di Jawa. Langsung saya berangkat ke lihat alatnya bersama dengan Pak Imam. Dan saya sangat tertarik dengan alatnya. Nah, gimana caranya saya beli alat ini? Saya tidak punya uang, karena selama ini kan saya bayar utang, bayar pembiayaan, dan juga dipakai makan. Nah, setelah itu saya inisiatif, saya ajukan ke KPR lagi tempat saya yang utang 150 juta. Itu saya ajukan lagi kurang lebih dari 350 juta dengan angsuran kurang lebih, karena saya ambil 4 tahunnya itu kurang lebih, enggak tahu, lebih dari 10, lupa, lebih dari 10 karena sudah lunas itu, lebih dari 10. Jadi, tapi utang lama saya itu masih ada kalau dilunasi kurang lebih dari 60 juta. Jadi itu saya masih terima uang kurang lebih, karena ada administrasinya, itu kurang lebih dari 280 dari utang saya, dari utang yang saya ambil 350 juta dipotong sama utang lama dengan administrasi. Jadi itu kurang lebih 280 juta. Nah, saya ajukan lagi karena saya sudah punya nama, saya sudah punya alat, saya sudah punya nama, dan rekening saya juga sudah print out-nya itu sudah lancar. Jadi saya ajukan ke BFI. Saya ajukan ke BFI, itu saya diterima di BFI dengan menjaminkan invoice alat pertama saya itu cair kurang lebih dari 370. Dan ini saya dibantu lagi saudara saya, sangat berjasa sekali juga sama saya. Ini namanya Bapak Dila, Pak Saril. Ini yang tidak bisa saya lupakan. Jadi Pak Saril ini sangat berjasa sekali sama saya. Jadi alat kedua ini saya beli tidak punya modal sepersempung, jadi semuanya uang bank. Nah, harga 450 dengan biaya sampai di Sulawesi, karena tiket dari Jawa ke Sulawesi itu dari sampai Makassar itu kurang lebih dari 50 juta sampai di kampung. Jadi alatnya itu saya beli 450 juta dengan biaya kurang lebih 400 biaya kurang lebih dari 50, jadi totalnya 500. Sedangkan uang yang saya ambil dari bank itu sebesar 280, sisanya 280 tambah uang cairnya 375 juta. Jadi saya ada untung di situ. Nah, berjalannya waktu, alatnya itu dua, saya sudah punya alat dua, dan dua-duanya kerja lancar selama 1 tahun. Tepatnya tahun 2019 bulan 2, disitulah awal kehancuran saya, awal keterpurukan saya. Di tahun 2019 bulan 2 itu alat saya tenggelam.
itu tenggelamnya selama 1 bulan. Sedangkan angsuran saya, utang saya di bank itu kurang lebih 36 juta karena saya juga sudah nyicil mobil. Ada nyicil-nyicil lainnya. Jadi total pengeluaran saya per bulan itu harus saya penuhi itu kurang lebih dari 36 juta. Nah, di tahun 2019 bulan 2, alatnya tenggelam selama sebulan, itu butuh biaya untuk menaikkan alat itu. Butuh biaya untuk menaikkan alat itu. Sedangkan alat yang kerja satu, kita kan juga butuh biaya, dan anak istri di Jawa itu butuh biaya juga karena anak-anak saya juga sudah besar. Kalau sekarang ini sudah mau kuliah satu. Yang satunya sudah kelas 2 SMA. Jadi kita ini butuh biaya dan uang itu pas-pasan untuk membayar angsuran 36 juta. Tapi ada sisalah untuk tabungan keambil semua sama alat tenggelam ini. Nah, berjalannya waktu alat tenggelam selama 1 bulan, alat naik dikerjakan juga selama 1 bulan. Jadi 2 bulan berikutnya, hampir 3 bulan baru alat yang satunya kerja lagi. Nah, di situ alatnya cuma satu kerja, angsuran 36 juta, itu pas-pasan. Buat makan pun susah selama 1 tahun. Itu selama 1 tahun, tepat sampai tahun 2020. Tahun 2020 itu di bulan 2 juga. Nah, inisiatifnya saya di bulan 2 itu, saya take over mobil saya yang di Surabaya, ambil uang 130 juta. Saya take over karena kalau saya take over itu kan tidak tambah angsuran, paling tambah 1 juta 2 juta karena memang utang mobil itu kan memang masih ada, tapi saya take over, saya tambah tahun angsurannya. Jadi nambah sedikit saja dari angsuran lama. Tapi saya masih dapat hasil take overnya 130. Jadi uang 130 itu yang membagikan saya. Ambil utang bank, dibayarkan utang. Jadi ambil angsuran bank, dibayar untuk bayar angsuran. Jadi disitulah awal bangkitnya saya di tahun 2020, awal bangkitnya saya karena utang-utang saya itu sudah mulai berkurang juga. Utang saya itu sudah mulai berkurang juga. Utang saya yang di BEP kurang 6 bulan. Dan utang saya yang di Surabaya juga kurang 6 bulan. Jadi pertengahan tahun itu utang saya itu sudah lunas semua. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah tidak punya utang yang besar itu, tapi tetap masih ada utang karena kita masih ada utang yang dari mobil tadi, mobil yang saya take over. Kalau utang saya per bulannya sekarang kurang lebih dari 10 juta. Utang saya sekarang, tapi itu pun juga sudah mulai berkurang karena utang mobil saya di BEP Surabaya, di BEP Palopo itu juga sudah mau lunas. Yang di Surabaya, mobil yang di Surabaya itu utang saya itu masih panjang lah, masih ada 2 tahun. Yang di Palopo itu kurang tidak sampai 1 tahun lagi. Jadi kalau itu berkurang berarti utangnya tinggal yang di Surabaya sini. Nah, di tahun pertengahan tahun 2020 kurang lebih dari bulan 6, disitulah kita mulai ada enak sedikit ya. Sampai sekarang alhamdulillah ya, mungkin sudah cukup dulu cerita saya. Ini
untuk melepaskan kepedihan saya selama suka duka saya selama jadi pengusaha ekskavator. Nah, jadi apabila ada yang tak menyenangkan, ya saya minta maaf. Ya saya bukan sombong, saya bukan apa namanya, saya bukan pamer. Ini cuma bercerita karena sekarang saya juga ada profesi iseng-iseng itu di YouTuber. Jadi untuk itu ini saya mau masukkan di YouTube. Ya, nanti apabila ditonton video ini jangan lupa juga di like, subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di share ke media sosial Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.